seperti yang udah tadi dibilang, kita mau ajak Kak Ayu main games. Siap Kak Ayu? Siap. Alhamdulillah, insya Allah siap. Setelah tadi udah berhappy-happy, udah dikasih surprise, udah potong kue, sekarang kita mau main games. Tapi bukan aku yang main game sama Kak Ayu. Kita ada pemandu games namanya. Ibu-ibu pemandu games. Oke, kita panggil Ibu Alia. Ayu, masuk yuk. Ayu. Oke, iya. Saya maafin, ini mic-nya saya serahkan kepada Anda. Terima kasih. Baik, Ayu. Selamat main game. Kenalan dulu ya, aku Alia. Di sini aku mau ngajakin Kak Ayu main game. Kak Ayu mau? Iya, mau. Kak Ayu mau dan harus mau. Kan? Udah ditodong tuh. Iya, pokoknya harus mau, Kak Ayu harus mau. Oke guys, jadi mainnya adalah main jawab dengan cepat. Jadi nanti aku bakalan kasih Kak Ayu dua pilihan jawaban dan Kak Ayu harus jawab cepat, gak boleh lama mikirnya. Oke? Okay? Matematika kan? Gak boleh, gak pakai ngitung, jadi gampang. Kak Ayu tinggal pilih aja. Oke? Oke. Oke, udah siap? Iya, oke, siap. Aku mulai ya. Paris atau Belanda? Belanda. Kenapa Belanda? Kenapa Belanda, Kak Ayu? Karena kebetulan aku kuliahnya di Belanda. Wih, tepuk tangan para penonton yang di YouTube ya. Para penonton okay. Di studio silahkan. Ya, studio tepuk tangan juga. Yeay. Jadi Kak Ayu mau ke Belanda dan itu dikit lagi? Yeah, apa gimana? 12 hari lagi. Wow! 12 hari lagi, mungkin pas video ini udah di-upload, mungkin kayak udah pergi. Iya, tontonnya di Belanda mungkin. Iya, mungkin. Ya. Berarti Kak Ayu udah nyempetin kesini demi kalian dan kita juga di sini. Makasih Kak Ayu. Sama-sama. Oke, lanjut. Cinta pandangan pertama atau kenal lama jadi cinta? Kenal lama jadi cinta. Wow, kenapa? Berarti asset worse dong? Iya. Yeah. Kenapa? Karena seru aja gitu, ada build up-nya kayak pelan-pelan. Oh gini, jadi kayak ngikutin alur gitu ya, gak usah buru-buru, ikutin aja pelan-pelan. Oke. Okay. Sangat suka slow burn saya. Oke. Okay. Oke, lanjut. Elio atau PJ? Gak bisa milih ya kayaknya Kak Ayu nih. Gak bisa ini. Cuma kayaknya Elio deh. Kenapa Elio? Karena dia udah dewasa gitu. Oh, cuma berarti meskipun dia kayaknya lebih plan-plan lah ya orangnya, cuman aku karena dia lebih established, dia lebih biasa, dia juga penulis gitu, oh, iya, mungkin jadi lebih relate ke aku gitu. Jadi tetap Elio, walaupun dipengen dibikinin lagu tetap aja namanya Elio. Oke, gak apa-apa, itu pilihan Kak Ayu guys. Ada lagi, ganteng atau manis? Manis. Kenapa manis? Karena kalau manis tuh lebih kayak gak ngebosenin gitu. Oke, berarti kamu Ika manis? Aduh lucu banget sih. Aduh, berarti kalau di pandangan Kak Ayu, Elio ini sosok yang manis atau ganteng? Elio dan PJ? Manis dua-duanya menurut aku. Oh, karena Kak Ayu sukanya orang manis. Iya, ya. Jadi dia kayak gitu deh. Dibikin yang manis sosoknya guys. Lanjut, tajir atau pinter? Pinter kayaknya. Kenapa? Karena kalau pinter sih juga pinter nyari duit gitu. Betul juga guys. Pemikirannya kayak gitu. Betul guys. Juga. Berarti kalau udah pinter pasti bisa akan tajir. Tuh. Lanjut, nulis novel atau jadi entrepreneur? Waduh, sulit ya. Gimana nih? Sekarang sih mungkin nulis novel. Sangat, karena kayak mungkin karena masih comfort zone aku gitu. Nulis novel, karena udah nyoba nih nulis novel. Terus kayak, wah ternyata sanggup nih gue gitu. Ternyata enak nih nulis novel gitu. Kan entrepreneur belum pernah nyoba, jadi tuh kayak mungkin akan dicoba, cuman kan kayak karena kan sekarang lebih nyamannya dengan menulis. Oke, okay. Jadi Kak Ayu tetap ingin menjadi penulis. Oke, okay, lanjut. NCT atau Seventeen? Pertanyaan yang sangat sulit. Gimana ya nih, Kak Ayu? Karena kedua buku aku adalah buku yang terinspirasi dari member NCT, maka saya akan menjawab NCT. Oke, okay. Tetap NCT jawabannya. Terima kasih NCT sudah mendukung Kak Ayu. Iya, mensupport. Sudah menjadi inspirasi ya, saya. Betul gitu. Sekali. Lanjut, nonton konser atau jalan-jalan ke luar negeri? Ini juga sangat sedih ya ini. Gimana? Karena semua idola saya, karena semua idola aku pada kesini. Tapi Kak Ayunya kesana. Iya. Ya. Aduh. Semua nangis. Jadi sekarang mungkin nonton konser sih ya. Nonton karena konser tuh kayak kalau jalan-jalan kan masih bisa di planning nanti-nanti. Hmm. Kalau nonton konser kan kayak kita belum tahu ya, kapan belum mereka tahu akan balik kapan lagi ke sini lagi. Betul. Jadi mendingan nonton konser kalau Kak Ayu. Kalau aku nonton konser juga. Oke. Okay. Lanjut, Twitter atau Instagram? Lebih suka Twitter sih. Kenapa Twitter? Karena lebih banyak orang-orang yang
aku gak kenal kalau di Twitter. Terus kalau Twitter kayak Kak Ayu kan bikin aku juga di Twitter, yeah, kan dia kayak lebih banyak dapat afeksi dari orang-orang gitu. Kalau di Instagram kan kayak ngeliat orang-orang kita kenal terus kayak lebih anxious gitu, kayak kok mereka bisa kayak gini, kok mereka bisa kayak gini, yeah, kayak okay, lebih betul, kayak betul, ajang buru-buru berlomba, iya betul, betul gitu. Mendingan Twitter kalau kayu milihnya untuk lebih dekat dengan kalian para pembaca. Oke, lanjut terakhir, skincare atau fashion? Kalau aku sih lebih ke skincare sih. Karena mengurus diri aja. Iya, mengurus diri karena aku emang anaknya suka skincare gitu. Kayu lebih suka skincare guys daripada fashion, tapi kayu tetap cantik loh fashionnya hari ini. Terima kasih. Beautiful. Oke, okay, teman-teman, udah segitu aja, jangan banyak-banyak karena masih ada games lagi. Kayu udah siap games lainnya? Bismillah lah ya. Oke, okay, games lainnya bakalan kita lanjut nanti setelah ini. Bye-bye dulu. Bye-bye. Hai hai Lova geng. Oke, okay, jadi sekarang kita udah masuk ke games yang kedua. Tuh. Kayu udah siap? Ya, siap. Tapi Kak Ayu belum tahu ini main apa, guys. Nah, jadi kita bakalan main blind box. Jadi di box ini nanti bakal ditaruh barang. Kayu nggak tahu apa karena Kayu pakai tutup mata dulu. Oke, Kayu. Nah, nanti Kayu raba kayak gini. Terus nanti Kayu tebak deh itu barangnya apa. Oke, harus bener. Cimeng. Cimeng masuk ke nominasi? Tidak. Dan nanti Kayu tersakiti sama Cimeng. Cimeng itu kucing lovable, guys. Mukanya agak ngeselin sih. Oke, jadi ini Kayu pakai dulu ya. Ini pakai si Elmo Gemoy ini. Siap Kayu? Siap. Oke, 1, 2, 3, sini. Ayo. Yang itu betul. Ini guys. Ih, gantungan kunci. Gantungan kunci apa? Eiffel Tower. Yeay! Tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangan, aduh penonton. Ya, jadi kita tepuk tangan karena Kayu cepet sekali nebaknya. Oke, ini jadinya betul. Ini gantungan kunci. Menara Eiffel dan Paris nih, ini ada tulisan Parisnya, oke? Okay? Karena Elio kan jalan-jalan ke Eropa, guys. Maksudnya Paris, gitu. Oke, okay? Lanjut ya, Ayu. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, guys, jadi sekarang udah masuk ke barang yang kedua. Ayo, Kayu. Nih, aku arahin. Bener ya? Betul. Coba, guys. Oh, ini bener. Ya, betul. Apa? Ini buku. Itu buku apa ini? Tebak dong. Saya tidak pintar menebak. Dari... Tebak itu buku apa dulu? Sabar ya. Kayak bisa denger aja. Pokoknya ini salah satu buku saya. Yang mana tebak? Coba tebak ya, buku yang mana? Ini yang pertama deh. Yakin? Yakin, karena lebih enteng. Yakin buku yang pertama? Agak yakin. Oke. Okay. Apakah saya salah? Apakah Kayu salah? Jadi ada dua buku lagi, coba tebaknya satu lagi. Oh, ada satu lagi. Oh, ini. Kok bingung? Jadi yang mana buku Kayu yang pertama, yang mana yang kedua? Kok bingung, guys? Yang mana nih? Anaknya yang mana nih yang pertama nih? Anak pertama yang mana nih? Kayaknya ini yang pertama deh. Bener ya guys? Ya tebak dulu. Yang manakah buku yang pertama? Tampaknya Kayu kebingungan. Bingung guys. Bingung guys. Ayo aku sih jawabannya yang mana, yang mana, yang mana. Kayaknya ini yang pertama deh. Oke, berarti yang ini, yang di kanan ini yang kedua. Iya. Yeah. Oke, gimana operator? Apakah Kayu benar? Gimana operator? Apakah Kayu benar? Kunci jawabannya? Benar sekali! Kayu agak ragu-ragu tapi ternyata dia bisa menghafal anaknya loh. Iya. Coba ketebak dari mananya? Dari ini nih. Phone-nya. Iya. Sama ada lingkaran ini ya. Iya betul. Oke, Kayu hebat. Oke, lanjut ke yang lainnya. Bener lagi ya, dia udah jago nih, kayaknya nih tangan Kayu. Sini. Jauh sini. Sekali. Iya jauh ya nih. Ini ya? Iya. Satu doang. Iya satu doang. Sejujurnya tidak bisa menebak sayang.
Oh, kaset. Yeay. Betul, kaset tape. Jadi kaset tape ini merch dari buku Unsaid Words, guys. Makanya kaset tape lucu banget kan, isinya lagunya PJ dan Inka. Nih. Enggak gemoy kan? Nah, lanjut. Yang lain Kak Ayu bisa menebaknya sejauh ini terus-terusan bisa. Oke, lanjut Kak Ayu, sini tangannya. Ini apa ini? Karet gelang ya ini? Kayak enggak deh. Ih, apa ini? Apa ya? Ih, jorok banget. Kayak slimy gitu deh. Jorok banget. Ih, jorok. Ih, kayak pasta deh kayaknya. Ih, kok tapi dingin gitu loh guys. Ih. Ayo pegang kayu. Ih, apa itu? Ayo lebih berani lagi. Apakah ini benda hidup? Tidak tahu. Gak ada suaranya guys. Gak ada suaranya. Kalau cimeng berbulu. Kalau cimeng berbulu jadi tidak mungkin ya. Ini anaknya cimeng. Pasta ya ini? Gimana penonton, apakah benar? Kayak bami gitu deh. Jujur nggak tahu guys. Jujur nggak tahu. Coba lagi. Kayak jorok gitu. Gak bisa banget kayak moist, kayak moist pasta, overcooked pasta. Yeah. Oke, okay, Kak Ayu benar itu pasta. Yeah. Emang jorok nih. Oke, jadi karena kalian bisa nebak, ini bener ini pasta, emang lengket ini. Iya, apa itu? Berisik banget. Penontonnya berisik, guys. Kayaknya ini kayak roti gitu deh, guys. Yeay! Pinter ya, kenapa krenyes-krenyes ya? Pengen. Oke, Kak Ayu bener semua. Jadi udah selesai nih. Udah, oh ya, lupa saya. Oke, Kak Ayu dibuka dulu. Blind. Ya, jadi anjay. Ini tadi yang ininya, tapi tadi ada di mangkok ya kan. Nah, Kak Ayu, jadi barang-barang yang ada di box ini barang-barangnya berhubungan sama Unsaid Words dan juga 2,578,0 km ya, pokoknya gitu lah sahabat ya. Saya pokoknya love you, Ayu deh pokoknya. Jadi kayak gitu. Oke, teman-teman. Makasih Kak Ayu karena udah mau main bareng sama aku dan juga tim Lovable. Tepuk tangan dulu dong, penonton dong, ayo dong. Oh iya, kita panggilkan lagi host yang tadi yang udah mengizinkan saya ngajak Kak Ayu main, oke? Okay? Terima kasih Kak Ayu, bye. Masuk dulu dong, bu, gantian bu sama saya. Kamu jangan pergi dong, kita kita closing dulu konten hari ini. Aku juga mau say thank you buat Kak Ayu yang udah menyempatkan datang ke kantor Lovable, datang ke studio tempat kita bobo dan bekerja. Makasih banyak mau main game, udah chit-chat, ngobrol, udah ada surprise tadi yang benar-benar ada gedor-gedor pintu. Pakai gimmick segala. Iya, ada gimmicknya dulu. Tebak kan? Iya, keren dong. Berarti kita berhasil. Tolong kasih efek tepuk tangan ya Bapak editor. Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak Kak Ayu. Yeah, semoga nanti studinya di Belanda bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang diharapkan, bisa lulus dengan semua yang terbaik. Amin. Semoga ditunggu juga nih anak-anaknya selanjutnya, karena udah ada Elio Juni dan ada PJ Inka. Semoga nanti ada yang selanjutnya. Kita nggak tahu siapa, semoga ada. Kalau kalian mau memberikan doa-doa, silahkan drop di kolom komentar. Makasih buat yang udah nonton. Thank you. Say goodbye, Kak Ayu. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.